Hey guys, welcome to Heritage Taste Channel. Hari ini kita akan memulakan sebuah perjalanan kuliner yang sungguh-sungguh spektakuler, yaitu nasi goreng telur as, emas atau golden egg fried rice. Sebelum kita mula memasak, mari kita terokai bahan-bahan yang anda diperlukan. Kita ada kicap soya, sos tiram, cili merah, bawang putih, bawang merah, spring onion, telur dan nasi. Kita mula dengan chop itu garlic menjadi halus. Lepas chop garlic, kita cut itu cili merah menjadi slice. After that, kita cut itu onion menjadi halus juga. Untuk spring onion, kita remove itu akar. Lepas itu, spring onion kita juga chop menjadi kecil untuk hiasan nanti. Sekarang step yang paling penting, kita letak itu nasi dalam satu bowl yang lebih besar. Kita letak itu egg yolk dalam dan start stirring. Stir sampai semua egg yolk cover itu nasi. Anda mesti stir sampai macam texture ini. Tambahkan minyak masak secukupnya dan biar ia panas. Setelah minyak panas, tambahkan bawang putih yang dicincang dan bawang besar yang dicincang. Tumis hingga mereka menjadi wangi. Sekarang tambah itu egg white. Tumis sampai ia membeku. Lepas tu tambah nasi. Tumis sampai itu nasi keluarkan nasi rasa yang kaya. Sekarang letak cili merah. Lepas tu letak itu sos tiram dan soy sauce. Continue tumis sampai dia wangi. Jangan lupa letak lada dan sedikit garam untuk rasa yang sempurna. Teruskan menumis nasi selama beberapa minit lagi. Membenarkannya meresap akan semua rasa dan mencapai warna keemasan yang mempesonakan. Lepas tu kita boleh keluar dari kuali. Kita boleh letak sikit spring onion untuk hiasan. Inilah nasi goreng emas special kita. Please remember to like, share, subscribe our channel. Jumpa lagi.